Saya Emil Salim, lansia usia 90 tahun, jangan maklum dengan tikun. Age bukanlah tanda berhentinya berpikir, berhentinya bekerja. Age and phenomena alami. Tapi tidak berarti lantas kau harus diam. Sekarang ya, 90 tahun. Ngapain sih kau 90 tahun itu? Seolah-olah 90 tahun sudah tutup buku, HBO, nonton, tidur. No, there's a lot of things to do. Jadi, never stop studying, terutama use your brain. Ya. Use it or lose it. Itu. Perasaan saya. Kok nggak beda tuh antara 90 tahun, 80 tahun, kok rasanya kok sama aja gitu. Jadi, wah kok udah 90 tahun? Loh, apa iya ya? Kok waktu 80 tahun, kok ya begitu gitu. Jadi, age itu menurut perasaan saya adalah ukuran waktu, kalender gitu. But your mind, your heart, your feelings, your mental, it's what you feel you are. And what you feel you are, ya, perasaan saya sama ya dengan kira-kira 10 tahun lalu gitu ya. Ada yang berbeda bahwa mungkin kupingmu gak terang, matamu gak kabur, macam-macam ya. Tapi your feeling, the way you feel yourself, kok enggak terlalu jelas berubah itu. Berubah iya, tapi pum berubah 180 derajat. Perasaan saya kok enggak ada tuh. Start your life, mulailah hidupmu dengan berpikir positif. Hadapi hidup ini dengan kacamata positif. Betul ada hujan, tapi pikir positif, hujan itu memberi kesuburan pada tanah. Jangan marah pada hujan itu. Gitu. Jadi, positive thinking, positive mentalitas. Lahir satu hal bahwa kacamatamu dalam melihat hidup ini serba positif. Dan kalau sebab positif itu enak, ya happy gitu, dan ya senanglah itu. Jadi inti pokok jalankan hidup, makan teratur macam-macam, dan tentu ada pemeriksaan dokter secara teratur ya, supaya dokter tahu sama apa kelemahanmu sebagainya. Tapi dari dirimu tempuh pola hidup positif, positive thinking, positive mentality, positive outlook itu. Dan kata orang itu akan tergambar pada mukamu. Yang suka marah-marah itu dia punya apa wrinkle ya, dia punya itu wrinkle itu akan kerut-kerut. Mendalam kerut-kerut. Yeah. Yang positif kurang wrinkle macam-macam. Tapi intinya adalah ya, you are what you think you are, dude. Family, you live in an apa di dalam jaringan. Kau ini bukan hidup sendiri. Kau bukan manusia yang mandiri. Kau ini bagian dari suatu jaringan keluarga. Dan jaringan itu penuh dengan kasih sayang macam-macam itu. It makes you apa itu ya happy gitu. Saya paling senang kalau anak cucu datang kumpul kita rame-rame gitu. Atau dulu kita sering berusaha makan di luar sama-sama. Sekarang kau lansia tak boleh ke mall, tak boleh nonton, tak boleh makan, tak boleh. Masya Allah. Jadi di rumah kita. Tapi what makes life so enjoyable is your family. Tapi kemudian adalah friends, teman, sahabat.